Assalamualaikum Pak Bas. Waalaikumsalam. Masya Allah. Cak Danuri. Sekar. Alhamdulillah urip. Aduh. Saya aku tak tekan-tekan nggih. Mulai tahun piro iki usaha ngene Cak Danuri? Aku usaha ini mulai 2006. 2006 nggih. Yeah. Menjadi besar seperti ini ya. Masya Allah. Rian nggih mulai awal niku membeli kerajinan niku. Nggih. Boten sih nih. Modal awal Cak Danuri? Modal awal itu utang nang bank. Marah lagi tambah gue utang Iwan. Mengalami sepi. Enggak. Kalau kayu nih dari daerah mana? Anu, dari daerah cowek. Cowek ya. Enggak. Kayu jenis kayunya? Cengon laut, mauni, lokal, mitosi, pokoknya barang pun. Terus pesenan dari pabrik tak? Sampean galangan. Dari galangan. Galangan terus ke proyek. Ke proyek gudang garam Kediri, Pak. Oh, Masya Allah. Teman-teman, Cak Danuri ini salah satu toko di Sekar ya, termasuk Watu Agung Sekar, dan usahanya adalah penggergajian kayu apa ini jenenge? Penggergajian kayu. Dan dimulai tahun 2006. Sekarang sudah kurang tahun nih, semua yo. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman Cak Danuri, sing kenal silakan komen ya. Iki wonge le. Nggih. Tiap hari Cak Danuri buka nggih? Nggih, mesti. Mboten mesti nggih. Lah order mboten nentu nggih mboten. Oh, Masya Allah. Pekerjae pinten tiyang pinten niku? Niki tiyang 5. Tiyang mriki mawon. Yang dayu. Oh. Jatuh, oh Masya Allah. Lah kok gak merekut wong Sekar dhewe wong Watu Agung dhewe. Kadang-kadang bawon. Oh campur nggih. Nggih bawon ngutung Sekar. Oh Masya Allah. Nggih. Pak Bos iki teman-teman. Pak Bos Danuri. Pak Bos remuk. Nggih. Kalau tanahnya gimana Pak Danuri? Tanahnya nyewa bengkok ini. Bengkok ya. Bengkok kadurnya almarhum Pak Cip. Pak Cip ya. Oh tanahnya apa Pak Danuri ini? Nyewa. Lho iki telake grajen iki dituku wong ndi ngono iku Pak Danuri? Gemungan. Kawe nang pabrik Pak. Anu kawe apa jenenge? Oh alah. Ayo juga ke nang pabrik. Wis pokoke gak mbuak blas ya. Sepetane bareng ku yang nang pabrik wis ana. Pabrik kerupuk. Sudarjo berarti ya. Ale barang asale tuku kok mbuak. Oh gak maksudnya gak ana sing mbuak blas wis. Maksudnya wayu kabeh. Wis sak teleke payu. Iya lho, sak teleke payu. Payu. Heh. Lah ta sampean ki sing akeh sengon ambek Mauni, itu ada apa jenisnya sono rupanya ya? Kok itu sono? Wangkal ya. Nah, itu juga tidak perlu kayu. Iya, sih. Sebetulnya regani cocok ya. Orang-orang jenis ya. Tapi lah sih bengkong-bengkong ini jadi apa itu jadi ini? Bakar ya. Oh, jadi kayu bakar ya? Lah, napa alat gak melepuh sana ya? Kecilin ya? Iya Pak Cak Danuri, aku tak pamit saya ya. Luar biasa. Asal Pak Danuri. Oke teman-teman, demikian video singkat Mbak Dedi. Mohon maaf undur diri dulu. Semoga video ini bisa menghibur. Pak Eno pesen-pesen Pak Danuri. Ye, pesen apa pun, Mbak Danuri tak pun cukup pun. Cukup gak? Pak Eno sih mau pesen. Mau pesen kayu di saya. Oke saya yang nambahin teman-teman ya. Kalau mau pesen kayu, apapun bentuknya silakan hubungi Pak Danuri di Sekar Watu Agung. Pak Dedi dari Watu Agung undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo. Oke, siap.